Halo guys, aduh halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, sahabat Andi Galuh, sahabat Alaga Langit, sahabat Bukit Cinta. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua saudara dan lindungan Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia. Aduh, saya berbahagia malam hari ini. Kenapa? Saya masih di kampung Tumbal. Yes, di atas ketinggian 150 ribu kaki curut guys. Jadi malam hari ini guys, tadi saya malam itu melakukan live streaming dari rumah ke rumah, saya itu sweeping guys. Karena saya ada informasi guys, saya ini adalah kampung Tumbal. Kenapa kampung Tumbal? Konon katanya guys, orang-orang di luar kota itu banyak sekali yang membawa orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dikasih itu ke daerah sini guys. Makanya saya kejar ke sini guys. Dan konon pimpinannya guys, yaitu Eyang Hidayatullah guys. Jadi makanya saya mau kenalan sama dia guys. Oh ya guys, kalau di Facebook atau di TikTok guys, ada orang-orang atas namain saya guys, dia bisa ngadain uang guys, itu hoax ya guys, itu fitnah guys. Dan juga karena saya guys nggak pernah ngasih nomor telepon guys, apalagi telepon itu untuk alasannya konsultasi jarak jauh guys, itu hoax ya guys. Aduh hoax ya guys, ini nangis berita lu, waduh ini ngecaplak aja, saya ngomong baik-baik, dia malah banget gue hantem bokong ini panci ku ladas parah aja, biarin aja deh masukin ke panci sekalian. Saya akan sweeping semuanya guys dari rumah ke rumah. Boleh saya ngomong mbak? Boleh saya ngomong? Kita ngobrol di gimana sih parah. Assalamualaikum. Ayang aku di toel sama dia. Sama dia. Ya. Kok kamu menyakiti istri saya? Ini ini istri kamu. Perkenalkan nama saya Doraemon. Doraemon. Anda kenapa tadi saya salaman pada lari-lari terus tiba-tiba nyerang saya? Setan kamu, Pak? Iya. Kamu setan? Bukan. Kenapa menurut saya setan? Kamu yang setan. Kalau ada tamu tuh yang sopan. Paham tidak? Salaman. Assalamualaikum. Kenapa main nyerang-nyerang aja? Kamu kan tidak sopan. Istri saya disakiti. Disakiti apa? Colek-colek. Dicolek ini apa? Ini laporan istri saya. Siapa yang nyolek-nyolek? Eh? Coba siapa istri saya yang laporan sekarang. Kamu tadi itu di luar nyolek saya. Nyolek-nyolek apa? Nyolek mata saya, sakit. Siapa yang nyolek? Ayang dia tuh nyolek-nyolek aku di luar. Tuh. Pengakuan kamu jangan istri fitnah. Saya enggak fitnah. Soak kamu, Pak. Kalau kamu menyangka saya berarti urusannya banyak dengan saya. Pak, saya sih kesini nggak mau urusan colek mencolek, Pak. Apalagi colek pantat. Saya bukan saya, Pak. Saya kesini saya silaturahmi. Bener ini kampung Tumbal, bener ini, Pak. Saya tidak tahu. Aduh, jangan bohong, Pak. Tidak tahu. Bapak jangan bohong. Ngomong tidak tahu. Jujur sama saya. Saya tidak tahu. Nah, terus saya itu ini benar di kampung sini ada sosok tokoh namanya Eyang Hidayatullah itu siapa? Saya tidak tahu. Itu siapa? Saya tidak tahu. Mau selumut sama saya? Saya tidak tahu. Jangan bohong, Pak. Betul, saya tidak tahu. Jangan-jangan dia bohongin istri kamu. Istri saya jujur. Laporannya tadi. Laporannya. Diganggu oleh. Kamu jangan nuduh-nuduh. Saya nggak nuduh. Kamu di luar megang-megang pantat saya. Disolek-colek pantat saya, ayah. Itu, coba. Siapa suami yang tidak akan marah kalau istrinya diganggu oleh orang lain? Mau saya kepret, Pak. Siap. Berani kamu? Okay. Berani. Keluar kamu. Hey!
aku. Maksudnya ada tamu nggak sopan? Saya nanya siapa Hidayatullah? Kenapa kamu semua tertutup? Saya tidak tahu. Kenapa tertutup? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Itu jangan-jangan bukan istri kamu. Itu istri saya. Jangan bohong kamu. Betul. Keluar. Panggil semua teman-teman kamu. Apa maksudnya kamu fitnah-fitnah saya? Hah? Saya nggak fitnah. Suaminya nggak ada tuh, udah pergi. Kamu apain suami saya? Pites sama saya. Edan kamu. Kamu yang edan? Suami saya diapain sama kamu? Fitnah-fitnah saya. Mana suami saya? Nih saya remet nih, mau. Mau saya remet kamu. Mana suami saya? Nggak ada, suruh manggil teman-teman kamu. Pada kurang ajar semuanya. Apa? Kamu yang kurang ajar? Mau saya kepretai. Datang-datang kamu nggak sopan, men. Mau saya kepretai kamu. Kamu ngatain saya? Lah? Cok, tidur kamu di kasur. Cecek-cecek sama saya kamu. Kamu nyuruh-nyuruh saya, ngatur-ngatur saya. Ajar. Tidur kamu. Tidur. Jangan kemana-mana kamu. Tidur. Berlari kemana ini? Assalamualaikum. Kamu siapa? Perkenalkan nama saya Doraemon. Saya dari Jakarta. Jangan ganggu saya. Siapa ini? Anak saya. Oh, anak saya. Kenapa, Pak Dia? Jangan-jangan dia mau ditumbalin ya sama kamu? Jangan fitnah ya. Orang fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kok jangan fitnah? Itu, Pak. Ini anak saya yang begini. Itu, Pak, lagi kedinginan kayak gitu. Ini lagi diobatin. Diobatin apa? Ini kampung tumbal bukan? Kalau ngomongnya jangan ceplas-ceplos ya. Jangan ceplas-ceplos apa? Masa anak saya mau ditumbalin kamu, hati-hati kalau ngomong ya. Kok hati-hati, Pak? Iya. Kenapa hati-hati? Ya saya nggak terima anak saya dibilang mau ditumbalin tuh. Kamu kenal dengan Eyang Hidayatullah? Kenal. Saya masih keturunannya. Ini loh. Oh, kenal. Soak berarti kamu, Pak? Kamu yang soak. Berarti benar kan di sini kampung tumbal? Benar. Benar kan di sini kampung tumbal? Lah, terus berarti anak kamu mau ditumbalin kan? Jangan fitnah, ini lagi diobatin saya. Diobatin apa? Orang ini jangan fitnah aja ya. Udah saya, sekarang maunya apa sama saya? Saya kepret kamu, Pak. Ayo coba. Macam-macam ini orang cari mafi. Datang-datang bilang anak saya mau ditumbal. Hmm.
Keluar kamu. Ngajar. Ya kamu yang kurang ajar. Coba sama saya ya. Berani-beraninya mengambil saya. Tahu saya. Bangun. Suak kamu, Pak. Tahu suak? Kamu waras. Kamu setan kan? Iya, Pak. Oh, kamu setan? Iya, Pak. Kenapa kamu setan? Iya. Ya, setan. Pak. Kenapa kamu setan? Enggak tahu, Pak. Ngaku kamu itu anak mau ditumbalin. Enggak, Pak. Jangan bohong kamu. Iya. Kenapa mau ditumbalin? Saya pengen kaya, Pak. Kaya. Pengen kaya dari teman-teman mana? Teman saya, Pak. Pengen kaya dari mana kamu? Soak kamu. Katanya kalau anaknya ditumbalin, kamu bisa kaya raya. Kaya dari mana? Bisa. Kata teman-teman, Pak. Kok kata? Iya, makanya saya ngikutin, Pak. Kamu kaya tidak itu anak, kasihan kamu. Iya. Setan kamu. Sekarang saya sadar, Pak. Sadar-sadar apa kamu? Iya. Cecek sama saya kamu. Iya, Pak. Terus anak kamu itu ditumpakin sama kamu? Enggak, Pak. Jangan bohong. Enggak, Pak. Enggak. Ditumpakin? Enggak, cuma di mek-mek aja, Pak. Oh, dermat-dermat. Kenapa anak dermat-dermat? Ya, suruh. Sama guru sayanya suruh begitu sih, Pak. Soak berarti kamu, Pak. Kamu datang lagi keluar. Mau apa kamu? Eh? Udah bikin suami saya celaka, datang lagi. Kamu nggak waras. Kamu yang nggak waras. Itu anak kamu. Itu anak kamu. Bukan. Jangan bohong. Itu ada orang di sini. Di situ mau ditumbalin. Berarti bener kan di sini kampung tumbal? Bukan. Jangan bohong. Saya tidak tahu. Bukan kampung tumbal. Saya tidak tahu. Berarti kamu kenalkan dengan Eyang Hidayatullah? Tidak tahu, saya tidak tahu. Jangan bohong. Saya tidak tahu, saya tidak bohong, saya tidak tahu, saya tidak kenal. Jangan sampai saya bikin sampai pakai kekerasan loh, Bu. Terus nyariin aja itu mau kenapa? Mau saya, apa? Mau saya cekekin sama saya. Mau saya pites sama saya. Berarti kamu mau melawan saya? Kalau mau nyekekin. Melawan. Berani emang, Bu? Berani lah. Masa nggak berani? Sob. Ya? Ya, sok.
Iya. Yes. Ya kamu yang kurang ajar. Ya kamu yang keparat. Kurang ajar. Kamu yang kurang ajar. Sudah bikin suami saya celaka. Celakain sih kalian sama saya. Mati tuh kamu. Diam. Duduk. Apa kamu? Cecek sama saya. Duduk. Bangun kamu. Kamu lagi. Keluar. Buat kita tahu, saya tidak tahu. Kesini lagi. Mati semua, Pak. Kurang ajar, pada nggak sopan. Kamu yang bajingan. Kamu yang setan alas. Mati tuh. Pak, bangun. Kurang ajar semuanya Pak, kamu. Pak, bangun Pak. Tahu kurang ajar kamu. Kamu yang kurang ajar tuh. Kenapa yang saya kurang ajar? Pak, bangun Pak. Bangun kamu. Bikin mati semuanya aku aja. Mati kamu sekalian. Duduk itu. Sini Pak, keluar kamu sini. Duduk.
keluar kamu, panggil teman-teman kamu. Kalau nggak terima, kalau nggak anaknya saya sita. Apa kamu? Bangun kamu. Sini. Patung di situ.